ada di tempat sementara ya. Saya pun tak pasti sementara itu sampai bila. Kita menyaksikan di tempat ni banyak kanak-kanak kecil ya, yang tak sepatutnya berada di tempat ni. Kita tak nak ambil kira tentang perbezaan pemahaman politik dalam hal ni, tapi ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan. Kerajaan negeri, kita gesa dia supaya ambil perhatian terhadap perkara-perkara macam ni, kerana ini tidak boleh diambil kira dalam soal-soal yang berbentuk politik. Perkara ini pada penilaian saya tidak sepatutnya berlaku kerana kanak-kanak ini tidak tahu apa-apa. Minta pihak tanggungjawab, pihak berwajib, kalau ia pun tak nak menganggap perkara ini remeh, tolong tengok mata budak-budak ini. Ya, ini sangat serius bagi saya. Kerana kenapa ya perkara macam ini melibatkan kanak-kanak yang tak tahu apa-apa ni. Sehingga ke waktu sekarang ni, jam menunjukkan pukul 10 malam, kanak-kanak ni sepatutnya berada di rumah, bukan di tempat yang macam ini. Keadaan serba kekurangan dan tidak terus ya. Kita gesa kerajaan yang ada sekarang ni letakkan tepi tentang hal-hal berkaitan dengan politik dan tengok masalah kemanusiaan seperti ini. Bagi saya, ini adalah perkara yang sangat serius. Ya, mohon dipertimbangkan balik secepat mungkin. Ya. Sekian, wassalam. Setakat ini. Alan? Dulu, boleh saya sambung? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin interview. Kita hari ini kita nak interview seorang ayah yang mempunyai anak di sini. Ayah kepada, apa nama anak dia? Muhammad? Muhammad Megat Aidan ni, ini ayahnya. Saya nak tanya abang sikit lah abang. Malam ni, budak ni tidur dekat mana bang? Macam sini tempat tidur tu. Cuba tak kamera boleh pusing tengok, ada tak dinding nyamuk, tak serat apa? Beginilah keadaan tempat tidur. Dengan nyamuk, dengan keadaan begini, semua daif. Kita bukannya negara yang tidak berperi kemanusiaan, negara mundur. Beginikah sekali kamu memfitnah rakyat sini, mengatakan bahawa IC tak ada apa? Diorang ni pendatang asing dan pemakai-pakai benda yang tidak betul oleh kerajaan. Dunia melihat ini betul kata Abang Jebat tadi. Ketepikan politik. Ini berkaitan tentang hak asasi manusia dan kemanusiaan manusiawi. Okey, saya nak bertanya sikit bagi ayahnya sendiri bercakap lah, daripada kita dorang bercakap. Boleh tak abang ceritakan sikit, luahkan isi hati abang, dan apa yang harapan abang terhadap kerajaan yang berkuasa ni demi membela rakyat-rakyat sudah tertindas sekarang ni, yang jelas tertindas. Okey bang, rapat sikit tak dengar, kena kuat. Tengoklah keadaan di dalam sini. Sebab kita orang pun manusia. Manusia. Mana orang yang berwajib. Tengoklah keadaan di sini. Turunlah datang ke sini. Tengok kita orang macam ni. Sedangkan ayam nak pindah pun, tukar reban dulu baru pindah. Ini kita manusia. Kita manusia bang. Bukannya haiwan. Dia nak buat macam ni. Kalau boleh mana-mana yang berwajib, datanglah cepat. Bantulah kita di sini. Carikanlah penempatan kita orang. Jangan biarkan kita orang macam ni. Sambung sikit ya. Sambung Lan. Minta ya, tindakan segera daripada pihak berwajib ya, supaya tengok benda ni ya, sama ada daripada mana-mana negeri ataupun mana-mana wakil rakyat ataupun siapa saja yang bertanggungjawab terhadap masalah masyarakat. Saya fikir tak mungkin perkara ini dibiarkan. Mohon tindakan secepat mungkin. Kerana kanak-kanak macam ni terdedah dengan macam-macam bahaya, nyamuk dan sebagainya dalam keadaan persekitaran yang tak terurus macam ni, kita tak boleh biar lama-lama. Mohon kerajaan fikirkan apa alternatif yang sepatutnya. Jangan menteri-menteri semua tidur kat rumah sedap-sedap, rakyat kat sini hidup macam ni. Saya menjangkakan Malaysia tak sepatutnya ada perkara macam ni terhadap rakyat di sini. Itu ulasan saya. Sekian. Okey, berkaitan tentang bantuan yang baru sampai hari ini, kita ada sediakan bantuan dan akan diriliskan insya-Allah dalam hari Isnin sebab sedang kumpul. Adalah bantal dalam 200. Ini daripada sumbangan pelbagai pihak termasuk terutamanya, malulah nak cakap kan. Kan? Saya tak nak sebut nama parti politik tau. Tapi fikirkan orang yang sepatutnya memberikan bantuan tidak memberikan bantuan, orang luar yang bagi. Jadi saya takkan sebut parti politik. Walaupun
kita, saya bersuara atas nama NGO yang pro parti politik, tapi saya takkan sebut nama parti politik. Dah banyak sekarang diorang yang membantu menyediakan benda ni, dan dua trip daripada Pulau Indah tadi mengangkat barang-barang untuk bantuan tambahan kawasan sini, termasuklah bantal-bantal yang tak cukup. InsyaAllah kita akan riliskan dalam hari Isnin ni. Dan dengar kabarnya, nama orang boleh sebut lah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi akan datang turun ke sini pada hari Isnin insyaAllah bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Kita letak politik ke tepi, kita tengok nilai kemanusiaan. Kita lihat Islam bukan begini cara membela ummah. Ya? Islam tu adalah kedamaian dan negara kita adalah negara Islam. Jangan kau cerita bab perlembagaan lah, bab agama rasmi, itu tak payah letak tepi. Kita cerita pasal penindasan tidak perlu berlaku dalam negara. Itu sajalah. Ya? Okay, terima kasih.